menyangkut judul haid mutahayyarah men dari urinang yang dalam keadaan kata hubantu lawit-lawitnya lama kiyakinya takala lirdanya lirda sunti kabe atau lirda damang kabe men ngedanya kasudre. Jadi waktu sa'ah kasudre terjadilah hal-hal yang memang di luar dari garis penutup kita secara umum. Maka nyo mungkin yang akan disampaikan oleh abati kita nyocok sebagai sampel umpama kadang-kadang urut ketujuh urut belian kadang-kadang dia kita nyo kamen kemudian hanatuk ti urut ti kan urut kaputuk urut kedua belah urut belian katruh hilang ibiuk urut ke lapan belah urut belian ti kurung belah urut belian sehingga mungkin kadang-kadang oleh abati akan dijelaskan kepada kita nyonyo pakiban definisi kiban yang kekendara sehingga oleh kita nyonyo untuk mak dalam keadaan nyaman aman paken karena disodorkan hukum-hukum secara gamblang dan nyata. Ini telah sejenak kepada tuan untuk menyampaikan materi yang telah diarahkan oleh Walibi sebagai moderator. Terima kasih kepada Walibi. Dengan harapan doa dari Abu Mahdun, Abri Langin, dan juga para abu-abu pemateri. Sehingga mudah-mudahan video-video itu dipoyakan dan menyampaikan. Sekilas kalian disampaikan oleh Walidi nyangkut dengan ulun tuan tapi terutama waktu itu walaupun dalam keadaan waktu singkat mengikuti puja karu belum kena waterakan judul selamat dan sukses mula karah ulama ketakung lun naruh kena kawan ulama tapi lun adalah putra langkahan jadi kehadiran ino sebagai putra langkahan maka dua sahabat ngarungnya dan mudah-mudahan poya luntuan sampaikan itu punya memang doi nasisi oleh para abu dan hadi punya keliru nyok uronyo leju harapan pak hadi dan abu abu tegur hadi tegur supaya baik lagi disampaikan oleh ini guna nyok akan menjadi patron hukum bapak. Dari tanya masyarakat langkahan menyebut izinnya sebagai pegangan hukum tapi seandainya bila keliru nyoba dijadikan sebagai pegangan hukum maka tiga itu berlaki dengan pemikiran yang sangat pada abu dan pada abi untuk bila dalam penyampaian tuntutan nak keliru abu dan abi dapat diujinya baik tertunda sehingga itu kadang-kadang biar kekurangan yang sekeliru bagi kita nyong masyarakat langkahan. Kemudian paskan kepala lun berkaitan dengan buinyo. Maka nyong adalah merupakan permasalahan yang rumit, bahkan terbelah rumit, karena kan yang ada dialami oleh kita nyong yang sampaikan materi. Cuma merujuk kepada tulisan-tulisan yang ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab muktabarah yang bahwa pada kitanya urino naik dubit darah dari kemaluan yang dibagi kepada le macam nah yang kebuhnan dengan darah men darah tersebut adalah darah yang didubit dalam kondisi urinanya sehat berarti urina momen kan urung penyakit kemudian nah darah yang dinamakan dengan darah nifas tersebut adalah darah yang didubit setelah urina melahirkan yang pun kan urina sakit ya didubit darahnya cuma didubit sakit yaitu sakit melahirkan.
kemudian yang semacam itu dinamakan dengan darah istihadah. Darah istihadah tersebut yang adalah darah yaitu bid daripada urinam, berarti urinam tersebut sakit. Menjadi bid darah istihadah, ini berarti darah dalam kondisi sakit. Kan mesti sakit harus duhi, hana jajak lahu kan. Berarti darahnya adalah kan darah tabiat. Berkaitan dengan hukum darah hid dan darah nifas sama hukum, dalam artian urinem bisa dicubit darahnya harim melaksanakan sembahyang dan harim melaksanakan puasa. Adapun darah istihadah yang digolongkan darah tersebut adalah penyakit, maka urinem dalam keadaan ditubit darah tersebut nyawa tetap wajib melaksanakan sembahyang, tetap wajib melaksanakan puasa. Sehingga diistilah oleh Imam Nawawi ataupun ditulis oleh Imam Nawawi dalam ibarat beliau, wal istihadah kasalis, berarti darah istihadah nyokursih lagi ni urung yang menetes. Ada betul. Nah urung yang hidupnya ni hanya api-api. Maka urung dalam keadaan hidupnya tersebut tetap wajib melaksanakan sembahyang dengan ketentuan-ketentuan di dalam bersuci. Maka kita nyawinang yaitu darah istihadah tersebut juga legenya, dalam artian wajib melaksanakan sembahyang, juga wajib melaksanakan puasa dengan ketentuan-ketentuan bersuci. Kemudian secara garis besar min urung inam paling kurung siuro di malam, ataupun di silah bahasanya 20 kesaah, 20 kejim. Di total darah yang ditubit yang mencapai wateji 20 kejim, maka darah tersebut dinamakan dengan darah men ataupun darah hir. Bila darah tersebut ditubit dalam zamun hir untuk nak ketua zamun, kemudian jumlah darah 20 kesangah, adakala keluar itubit darah tersebut juga dalam wate tiuruh malam, sama dengan jumlah darah darah sekurang-kurang wate yai baju di saat itubit darah tersebut juga wate di kurung-kurung, yaitu jumlah darah 20 pejem abih wate juga 20 pejem. Walaupun ia juga ke lagi urut tu ini, dalam artian juga contoh ini, bila tak perlu gapa bak pintu kemaluan, gapanya warna, dengan warna minnya. Maka yang adalah min yang mampu. Kemudian na istilah, itu biat min urina dalam masa namuro ataupun kejuh. Ketentuan mana tetap baksa. Dalam artian buat data total keseluruhan darah harus mencapai 20 kesangah, 20 kejim. Walaupun abih wate juga darah 7 hurau ataupun 6 hurau dengan sendiri ini naik hengkir jubit dia hurau pertama mendua jir hengkir li jubit tengah mendekan hurau hengkir li jubit hurau di malam. Wate ta total keseluruhan nadarah ukuran di uro di malam, tapi baju wate truk 7 uro. Kemudian yang semacam itu nasurah itu biet darah total di uro di malam, tapi abih wate sampai 15 uro. Berarti sama dengan wate ke bukan ukuran sekurang-kurang men kurang inam si uro di malam, kebiasaan men 6 uro ataupun 7 uro, sebanyak-banyak men 15 hari 15 malam. Sehingga kepegah itu
bila didaurina gitu dia darah, kemudian wate ipaju sampai 15 euro umpamanya. Dengan hukum berinang tersebut adalah hukum men walaupun dalam kondisi hana ditubi darah. Umpamanya mana? Sejata urinang ditubi darah ura pertama, ura kedua, ura ketiga. Kemudian dilirang lima ura. Ditubi dalam darah ura ura itu. Dilirang lom. Sehingga wadah total dari full ditubi darah sampai habis. Habis wadah lima ura. Tapi hanati urau na darah. Nyan hukum di dalam keadaan kosong darah, karena itu bi darah ada pun istilah dalam bahasa kita mika. Mika bainat dimah hit hit. Kosong darah dalam celah-celah darah hit nyan adalah hukumnya hit. Maka urina tersebut menurut pendapat kuat hana wajib puasa, bahkan hari puasa dalam kondisi hana darah. Maka seandainya kejadian lagi nya, berarti urinan tersebut payah kada puasa sampai 15 euro. Berarti hanjut, urut pertama itu berdarah, hana puasa. Kedua itu berdarah, hana puasa. Urut kedua, hana itu berdarah, puasa. Kemudian 5 euro puasa, hanya itu berdarah. Berdarah dan puasa. Menurut pendapat yang kuat, yang tentang masalah hukum tersebut sama dengan hukum hit walaupun darah anak itu. Kemudian yang hit ke permasalahan menyel itu biar darah mumang lagi yang dibuka hari wali dina yang mau menyel rumuh hana megese ngarumuh dasar nyel merakaban mentem bentuk mengetahnya hana mumang. Tapi di saat itu berdarah menggese lagi rumuh datang nyamumang dem. Sehingga berkaitan dengan halnya istilah bahasanya mutahayirah ataupun muhayirah. Bahasanya nyan adalah urinem yang kali pernah ditubit men secara normal. Di urinem kali pernah gajian dilalui masa yang ditubit men secara normal. Kemudian wate dudot terjadilah anali normal. Penyebab termasuk lagi nebuh ahli wali di guna gara-gara suntik kabi ataupun gara-gara jid lebat kabi hingga terpijut darahnya biju biat ni biju biat jangan gelar yang tiban secara hukum yang mbak nan mentang guna kamu mang. Berarti namnan kebunannya mutahirah urinem yang mang turuhan roh na kebunannya muhairah urinem yang dia kemumang fukaha pada menentukan iban hukum kepada urinem tersebut. Maka berkaitan dengan halnya hino na ketentuan bila darah yaitu bit urinem tersebut menghambung-hambung habis-habis nak tak ya, habis-habis lagi cerita pun waktuan habis-habis lagi itu gini ya. Tapi darah nak cuma saja pun menjem habis-habis nak. Kemudian bauduk yang diberi darah habis-habis hinan nak isilahkan mumaizah mana aja kan darah yang diberinya beda-beda warna ataupun beda-beda bayar. Kadang na darah yaitu bit beke, kemudian na darah yaitu bit hana beke. Kadang na darah yaitu bit agak menitam, ladung, mirah biasa. Ini sama dengan perbedaan warna darah yang dengan perbedaan tersebut bisa ditentukan hukum. Sehingga kebenaran bila urina kalau pernah hidupi darah secara normal, kemudian urinan tersebut terjadilah terkejut darah punau sehingga itu bit tabi-tabi. Pada itu bit tabi-tabi tersebut punya memang na perbedaan warna yang dengan perbedaan warna tersebut bisa menjadi pegangan, maka hukum urinanya macam jelas kira. Dalam artian
syaratnya ataupun ketentuannya. Umpamanya antara darah warna hitam dengan warna darah warna merah. Dubit darah warna hitam umpamanya tiga minggu. Kemudian dubit darah warna merah tapi serunya hanya ada bedah. Yang jelas hukum dia itu yang warna hitam no, yang dihukum sebagai darah men, yang seterusnya itu dubit darah merah dihukum dengan darah istihadah. Ataupun istilah darah kuno, darah yang diumpamakan lagi urung itu bini anak tunggu. Dia tetap wajib melaksanakan sembahyang walaupun darah itu bini dan tetap wajib melaksanakan puasa. Kemudian nanti macam itu bini darah beda warna, tapi dia keliru pada menentukan hal tersebut. Pakon, karena hanya sesuai dengan ketentuan mennya normal. Umpamanya itu biar darah warna hitam, warna menitam no, sampai itu tujuh dauro. Kemudian itu biar warna merah. Nyok kaitan mong dalam urinam yang memang tak no. Nyok na ketentuan hukum yang ditentukan oleh upaha. Kemudian urinam yang itu bedarah model lagenya igatnya tinggal ke kasus normal awal. Waktu saat itu bedarah awal secara normal igatnya menteng melekat dalam ingatan sehingga darah yaitu bed yang hana normalnya sebagai patokan hukum kembali kepada ketentuan ataupun yang kagalami barokan secara normal. Ataupun di istilahnya, urin yang itu biar darah di luar daripada keadaan normal, bila urin tersebut hanya tanda untuk menentukan tehmen tehmen, kembalilah urinnya kepada yang normal yang kau ikut. Jadi karena kembali kepada keadaan normal yang kau ikut, maka pada uro yang kau ikut dengan men dengan urolah yang hukum. Hukumnya hukum urinan men dalam kondisi dibit darah yang berbeda-beda warna penuh hati darah. Kemudian menyangkut bacut itu urinan yang ditubit darah total darah di mencukupi lagi tak pegah penuh si uro si malam. Kemudian dilihung itu biatlah sementara liang tersebut han mencapai sekurang-kurang suci nyan darah yaitu biat ukur bila darahnya hanya sekedar dalam batas suci mentem nyan adalah darah pasif ataupun sama kisah tahu no. Contoh mana tirorinam di biat darah leuro kemudian di liang kemudian itu biar darah dua uro pun itu biar he kemudian di dalam dimonggak he dah uro kemudian itu biar darah dua uro semuanya tak hitung tu dari uro pertama uro kedua uro ke he sampai itu biar darah ke baru 15 euro euro itu biar darah pertama kemudian 12 euro itu kemudian ke biar darah halau yang darah yaitu biar ukurnya yang dalam masa suci batas suci punya terbuka hanya batas suci karena urinang yang dibiar darah bunuh tak pegah yang kira darah men paling le 15 euro biar. Kemudian setelah itu biar darahnya, terkini diulangi dalam darah itu, baru darahnya digolongkan dalam darah men harus na senggang wate, limit wate antara darah pertama dengan darah kedua minimal 15 euro. 15 euro sesuai dengan paling-paling lemen, paling lemen 15 euro, sekurang-kurang sukinya 15 euro. Sementara kejadian hanya euro itu biar men, 12 euro agaknya kosong
kemudian baru dibiat dalam darah. Maka darah yaitu biat kukunya nyokon darah men. Berhubung yang ke darah men, tidak wajib melaksanakan sembahyang, tidak wajib melaksanakan puasa. Maka tidak pegah yang ke darah men, karena hantik selang suci antara darah yang pertama dengan darah yang kedua. Darah pertama al-hurum, selang cuma 12 hurum. Dipimpin darah lo. Kita tak luatnya dari pun menuju darah tapi mau dah hurum. Selang cuma 12. Dipimpin darah lo. Darah yaitu bit yang keduanya, yang darah pasir. Tapi darah pasir kita mau darah isi hadah haji. Yaitu tetap wajib melaksanakan sembahyang, juga wajib melaksanakan puasa. Tapi seandainya ilham hantik watai itu bin lo, tapi pak itu binnya sambung yang naga kira. Jadi tidak orang itu bin men beuro. Kemudian ilham beblahuro. Kemudian itu bin darah buat uro. Neuro pun itu bin darah ilham mana itu bin darah. Lebah uro, kemudian itu darah beruro. Yang bak beruronya, menurut nubegah, jadi bucarwani adalah. Hana mantung berkira darah haji, hana ke darah men. Pakon kan mantung yang hana kira darah men, kan mantung berkira yang darah rusak. Karena na sebahagian wate yang dalam masa jatah men. Karena lagu yang mana paling kurun suci antara men ke men lima dahuro. Yang kosong itu biar darah ledah. Setelah ledah kosong itu biar darah buat uro. Bak buat uronya payah tak lama hilir. Nyaktif lima dah. Ada pun itu aiknya. Wadai kembali darahnya. Dua uro dari jumlah buat uro yang kembali darah tersebut. Yang dipukuno kepada masa suci. Sehingga masa suci kadotal puro yang selebihnya hukumnya kepada darah min. Karena jet curah urinang mumin paling kurung suci limang dahuro. Kemudian menyangkut tentang masalah indah. Lagi disampaikan Bu Noli Walidi. Urinang yang dijugit dahuro. Ada nama urinangnya na darah. Kemudian na ketentuan hukum hukumnya sebagai urung memang berkaitan dengan darahnya ataupun berkaitan dengan darah tersebut dianggapnya urung normal, tetap bila urung inang tersebut tidak dilakau ataupun terjadi pasah, iddah adalah lego suci pakun karena na men na suci secara hukum karena agaknya lebih darah. Walaupun abih wate untuk lega suci tersebut, kadang-kadang tuan lega beliun, kadang tuk lima beliun, kadang tuk enam beliun, kadang tuk hitun. Yang jelas ini menyenai duit men na masa suci tetap indah udang indang tersebut, yaitu dengan nego guru bila urinang tersebut tidak dilakau ataupun urinangnya adalah pasah. Tapi seandainya hana itu biar darah nyona pembahagian dalam hukum urinang kali pernah itu biar darah kemudian kri hana itu biar li nyong betalah kan hana gupre hanjit berindah dengan suci pakon karena hana suci dan hanjit mengalih kepada bulian leh bulian tapi kita cip preh kepada masa menepoi setelahnya berindahlah dengan leh bulian yang salah yang dituangkan oleh